السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي زدني علما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعدAlhamdulillah. Salam bahagia kepada pegawai Islam Narasumo, kaum ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Satu minggu lagi lah kita boleh temu insyaAllah Ta'ala. Saya nampak suka belakang hari ni. Boleh jadi nak raya dah ni. Alhamdulillah. Nak poso dulu Ayah baca dulu. Alhamdulillah. Kita dalam suasana orang ada ความสุข. Kita yang อยู่ในห่วงบรรยากาศของคนที่กำลังได้รับข่าวดีกำลังมีความสุขในชีวิตนะครับ. Alhamdulillah. Ime dah tu ime dah tu. Kita ingat hari Arafah, hari puasa tapi suka hati. Ime dah tu.MasyaAllah. Kita ingat hari raya, hari tu hari suka, Nabi hari suka. Kita pun nak suka. Nak ramah hari tu, nak sedekah, nak kecek berdoa molek, nak doa, nak zikir, nak buat ibadah. Ia berlaku lah tu. Imam berlaku tu. MasyaAllah. Alhamdulillah. Aduk mari nak bangun ni, ya dah tu. Mari tinggal kerja rumah. Nah, sekarang hari kalau nak turaki sekarang hari ni, ya jauh lagi. Banyak orang turaki dia. Turaki biasa yang benda mata benda lah. Tapi kita turaki nah, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Labah lagi. Nah, lantabur tak rugi buat kita ni. Alhamdulillah. Kejebak email hari ni. Allah. Nak kejebak mana kita berimeh. Kadang saya rasa ada buat kita ni email lebih kuat pada saya lagi.Ada semaya semua, tahajud semua, Quran anak hari. Tak boleh mahal lah ni. Kita ukur pakaian tak boleh nampak. Saya pakai baju tu. Nah, saya pakai cukila dia pun tak boleh mahal dia. Kita nak ukur tak boleh. Tuhan tak tengok oleh tu. Kita tengok amalan kita, tengok hati kita, tengok iman kita. Alhamdulillah, tapi itulah insyaAllah ta'ala. Bak email ni, saya boleh nampak ramah sikit tak? Kenapa dia email? Email ni percaya lah, faham cua. Tu email. Kan cua tu email. Kan cua ni. Kalau mahu iman dia umum lah. Ya, kalau mahu ni masuk semua lah email. Orang yang berimail dengan Tuhan Allah Ta'ala kita ni, email juga. Orang yang berimail dengan benda lain dengan Tuhan, belana. Agama semua agama aja orang berimail belakang. Nak barang.Dia mahu sumbah tokong lah, dia mahu ada sakut tekak lah, sakut ke pinggir lah, sakut ke baju lah, dapai rumah lah, dalai rumah lah. Itu buat email lah kot. Email lah kot. Tapi saya ni kalau kau banyak sikit. Nah, tak ada pun atas orang-orang lah. Nah, kalau tempat dapai tempat kerja dia ada hafsah, dalai bilik dia ada hello, dia ada sakut tekak, ada apa. Buat email, Masya Allah.Maksud kata fitrah manusia tu hewan ni kena buat email. Lepas tu atas dia lah buat email
ihdinas siratal mustaqim nyale beto atawa jale Allah lagi itu ala kulli hal. Tapi fitrah manusia Allah kita ale. Hati manusia fitrah dia ni tu hewa kena buat ime benda ghaibiyah, okey benda sing tirilap. Tong mi kuam chua. Walaupun sikit demo kata oh dak ia tak berimeh, ia berimeh benda apa boleh hamah boleh tengok saja. Sing ti cap tong dai tau nan misale. Vitiyasat ke sing ti cap tong dai, tong hen tong ni, tong sampat dai, ya tong are dai nya na krap. Astagfirullah. Lupa to sorga. Tong hen tong sampat, sing ti cap tong dai tau nan. Ado demo bahasa vitiyasat, tapi bapak ning bo tau leh utai takut oh tu, cai tu hai juga. Cari benda ghaibiyah juga. Atau ia tubik ke laut, tengah laut. Lepas tu wibuk kuat misalnya. Cari Tuhan juga. Ya fitrah ini manusia nak lari talih. Nah, alhamdulillah. Kita muju Allah Subhanahu Wa Taala. Bid'alah jalan yang betul. Nah, ya. Beragama ni, berakhir zaman ni, pecah kepada 72 agama. Tak ada hal lain. Kerana ha percaya saya ni 72 agama ni bukan sikit. Lepas tu main selai-selai sendiri pula 73 puak pula dah. Bak email juga. Tak ada apa-apa hai. Nah, Allah. Kita nampak orang kita adakan alaluh ikat ambil tali ikat tangan lah, tekok lah. Bak berimeh. Tapi ia banyak tu hai sikit. Banyak ikat hati ikat mendolain tu hai tu pengin syirik lain selain tu satu cerita lah ada satu kecil mulah tu tak leh kecil hari ni dan mentau kecil tu kecil tu pedih sikit ya lah. Oh pedih ya tu kena tak kawer hari ni klik dok dia dah mulah tu insyaallah kita kena bersyukur lah hari ni. Nah saat dia umi waya dah kita doa banyak alhamdulillah alhamdulillah. Iman ni tak ada apa ni. Iman ni kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita buat apa yang suruh. Nah, dalam surah Asri wan Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pak kaya. Mana kata manusia ni kalau tidak ada ida iman ni rugi. Nyata, jelas ni. แสดงว่าชีวิตที่ไม่มีกสทาเป็นชีวิตที่ขาดทุนรุกิดอกงรุกิกี่ตัว walaupun นับว่ากามาลัวนิ่งนับว่าทุเอคายโอมอเลบเดเบลากับพอแต่เดลี่ไฮคาสุ่มอย่างรุกิเดียวขาดทุนรุกิที่คิดตามบ่เราคิดรุกิเพราะคิดสุ่มมนุษย์ตามบ่รุกิรุกิดูวิรุกิมเนโกรุกิดอกรุกิตามบ่หลักก็แต่kita tak khabar, kita tidak tahu bahawa kita ini katun. Ini kepanahan. Nah, sampai itulah kena berimeh. Ini berimeh boleh, kapal ini boleh. Baru, ya hengok lah. Nah. Satu kali, dalam surah Al-Hujurat, ada Arab Arabi. Arabi ini Arab Badawi lah. Mari temu Rasulullah SAW. Qad ya'araba amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nabi kata itu tuh ya. Ya mai temu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Rasulullah kami sudah beriman masyaallah. Qad ya'araba amanna kami sudah beriman ya Allah, ya Rasulullah. Ya sudah iman dah. Qul lam tu'minu pun Nabi kata tuhewi nemo ya budaya qul lam tu'minu belum lagi kamu beriman walakin qulu aslamna. Mana kata tu hewi Nabi oyak kepada Arab Badawi saat ini kata mung tu sudah berislam tapi belum lagi beriman. Di sini tu baik upa kata dalam Islam ni ada dua peringkat orang Islam ni. Yang pertama peringkat kita sudah mujak dua syahadah, dua kalimah syahadah itu asyhadu an la ilaha illallah Syaikhul Muhammad Rasulullah ni sudah berislam. Maka satu peringkat lagi yang kita kena pergi iaitu beriman. Amanah. Ah, raya tang yuning ni yang lebih banyak sikit.
Allahu Akbar, beriman ni kena usaha lah. Nah, sifat orang yang beriman ni kita kena klik tengok masa Rasulullah. Tahu mana iman dia? Bek mana iman rupa pasal boleh tengok. Mudah-mudah kata kalau tengok sahabat tu hatu rupa orang beriman je. Kita ingat masa Rasulullah ya, kata ha, gi perai apa kita? Berebut nak gi perai. Ha tu beriman. Dalam orang kiperai tu ada orang hal lagi kelek. Itu munafik. Itu tak agak iman ya. Berislam tapi iman tak agak lagi kelek. Ha tu cek rupa betul tulisan tu cek. Masya-Allah. Ada satu rumah tu. Anak jatuh dua orang. Okay. Masya-Allah. Kita kalau kita kalau buat siapa support ni dengan sujud iman kita ni. Nah. Ada anak jatuh dua orang. Okay. Lepas tu Rasulullah ya kata bagi apa ke? Hayya ala jihad gini. Ayah ya tu baik itu syahadah ayah ya. Baik gidah mana tahu tak apalah. Moga abah ya gidah. Lepas tu umi dia tengok anak dia dua orang. Salah. Yo ya, duduk apa rumah? Masya-Allah. Gi. Hamba anak gitu baik jihad fi sabilillah. Kita dok yate kan. Kurung. Saya nak yate. Cucu yate ko saya. Mak dia, hamba anak gi jihad fi sabilillah. Doa apa rumah eta? Aku lebih kasih pada mung ketika mana kalau mung mati syahid fi sabilillah eta. Pekeduk aku. Nak duk ada syurga anak dia. Allahu Akbar. Iman tu iman lah kau. Tu iman. Al Yasir. Bako keturunan Yasir ni kena azab di Makkah. Pucuk ya jadi orang Islam beriman. Kena azab, kena seksa sampai mati. Tajam. Kalau dia tebik satu kalimah kata aku tak se Islam lah. Ni melepas ni sini ada kena-kena tapi tak tubek kalimah tu aku beriman tak tubek pada agama Allah Subhanahu wa taala lima pun azab dia nyanyo sampai mati kita kira tengok tahu mana azab sakit bedehnya tapi Allah ilaha illallah ni ya masyaallah dalam hati dia gitulah lalu gitulah lalu nah sampai itulah kita hari ni sampai mano jadi tak sab tak sapa di situ pun biasa kata kita intizar dengan mengaji nak minggu nak minggu kemari masyaallah iman ni tu hewak wi kepada manusia ni ya pelak sikitlah ya naik turun rabuk ya naik turun bukan malaikat malaikat ni betul tak naik tak turun tu malaikat kalau para buat nabi buat rasul ani naik somo naik somo naik somo buat dia. Kita orang awam ni naik turun, naik turun, kada turun. Patut naik 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 payah masa naik naik sikit turun tu dah. Cuma turun. Bukan naik kokoh naik, kokoh naik, kokoh tak ada masa tak ada nak naik. Allahu Akbar. Tapi Allah Taala muliakan manusia ni lebih pada malaikat. Ah ni kita Allah buat kita ni Allah mulia tu hewi mulia kita ni mulia sungguh malaikat ni hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam atas muka bumi jadi khalifah pemimpin atas bumi ni malaikat tak tuang lah tak tuang mah tak tuang tu hai lah ya tu buat kami ni ya Allah buat kami ni dewi apa puji mong semua ibadah semua kapo semua apa wi pada Adam manusia yang tupah darah. Just ikut dima itu. Tupah darah, balah lah, balah. Pak kena kate, balah gege. Hai raya pun balah bagi kita. Apa so pun balah bagi kita. Balah, balah, balah masya-Allah. Tak su. Kalau buat tino, bak sudu dapur pun balah cara dia. Nah, pisah rai Allah gege le rumah. Oh, tau sini dah pian umai kita. Masya-Allah. Wallah isuk ko balah.
Nah, siapa supoh darah, siapa kapo tu be tu be isu-isu benda pelik-pelik lah. Tapi dari hatu tu Tuhan kata aku lebih tahu. Malaikat tak tahu Tuhan kata. Kena di situ bahwasanya manusia yang berime dengan Allah Subhanahu wa taala dia setinggi-tinggi makhluk dan lebih pada malaikat lagi dia. Ha, di sini tempat lebih dia. Allahu akbar la ilaha illallah. Kita pun kena kira tengok kita buat baik mana. Kita hari ni we lebih tinggi pada malaikat lagi. Tapi manusia dia ada dua aliran. Ini อยู่ 2 ขั้ว นะ ครับ ที่ เป็น ที่ ต้อง ระวัง ให้ ดี ขั้ว ของ ความ เป็น คน ที่ ประเสริฐ กว่า มลาอิกะห์ dan ขั้ว ของ คน ที่ เลว ยิ่ง กว่า เดรัจฉาน sini pula dah nampak tak tu orang yang tu heavy otak dia boleh mikir mata boleh tengok telinga boleh dengar mulut boleh kecek hati boleh mikir semua tapi tak siapa apakah kau ini banhum adhan Tuhan kata bahkan puan ning lebih sesak pada binatang lagi la hawla wala quwwata illa billah nasallahu salama. Kita pun nampak kata manusia beseng tu hewa yak saat ni ada dalam makhluk dia lah ni pun dan manusia yang lebih tinggi darajah yang martabak yang pada malaikat pun ada tah makhluk dia lah ni dua-dua ni akan ada siapa kiamat. Nah, hamba syaitan pun ada somo. Hamba Tuhan yang buat email dia pun ada somo juga. Nah, kelompok, satu jamaah manusia yang tegak agama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi ada siapa kemak ni. Adapun hamba kepada syaitan pun ada siapa kemak juga. Dua-dua ni tak habis hidup belawai somo. La ilaha illallah. Kita hidup dalam makhluk yang ada dua-dua ni enggak susah buat kita ni. Susah. Ramai orang nak apa lah yang dapat dua-dua. Buat iman kita gagah molek, kita dah baca Quran. Alhamdulillah semaya. Betul waktu molek. Nah, sedekah boleh kada-kada bare moya. Patu ba dengan jiran, wi makan ne, buka rumah jamu orang. Atu tukah iman kita go molek. Alhamdulillah. Boleh metago, waso tak ada kijo agama Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan cucu, sibuk dengan kijo, sibuk dengan goto, sibuk. Tak ada belako. Nak baca ko, nak pergi kena baca ko. Waso tak ada. Ku sibuk kijo hanu lagi noh. Sedang ikut ni makan lama ni. 10 minit, 20 minit. Tinggi lah. Nah, 20 minit boleh sejuk lah. Bagi boleh cawla. Setengah je atau kita tinggir setengah je. Masya-Allah. Dan khususnya Allah ni kita duduk dalam hari-hari yang Nabi kata sebaik-baik hari dalam setahun. 10 hari awal Zulhijjah ni pen wan ที่ ดี ที่ สุด ใน รอบ ปี นะ ครับ แสดง ว่า นี่ คือ วัน ที่ เรา ทํา ความ ดี Allah จะ เพิ่ม ทวี คูณ ผล บุญ ให้ เรา เนี่ย มาก กว่า ทุก วัน ใน รอบ ปี ครับ พี่ น้อง Masya-Allah. Padu apa kita hari ni? Dia suka macam gitu. Tak boleh. Kena baca Quran. Kalau cuba boleh Quran ni. Nah, buka baca. Luai baca. Sejus hari, dua juz hari, tiga juz hari. Ada orang yang nak tak matakan dia sendiri kata. 10 hari ni nawi habis khotel sekali khotel dia. Ya tak banyak ali. Ya 10 hari. Kalau sejus hari boleh 10 juz. Kalau dua juz hari boleh 12 juz. Kalau tiga juz hari boleh kali khotel dalam 10 hari. Mai. 3 juz ni bagi sejuk boleh apa basubuh boleh cucu tidur lagi boleh sejuk. Lepas Zuhur cucu nego lah. Mai puah pagi hari ke siapa makan nasi mani tidur ha dah sejuk. Ke tidur kita tidur juga situ. Ah ha, tu alah boleh halah. Boleh malam curi masa boleh sejuk lagi. Ha. Boleh 3 juz cukup lah barah. Alhamdulillah. Ime masya-Allah. Patu ime ni Allah benda pelak. Pelak di mana? Pelak ni sedak. Demo lah tengok puasa susah, kita awak sedak. Kita biasa tengok demo semaya malam. Oh, geno demo sedak.
Kena demo tu ya tu nak bangun semua male-male kopa atau kotiko bangun dia semaya sore, semaya sore. Kita ha tak sedak ni ke Allah mengatuk lah, letih lah, lengah lah, malah lah, gapar cukup. Nak bangun tak boleh. Celik mata dah pun, katuk kelih. Nah, ada hak tidur lupa selimut. Gila dua kau tiga tu. Ledah molek. Nak bangun tak ambil kah limu-limu. Ah, kau tu. Ya tak lupa selimut lep petai. Ledah kau tiga. Limu dia, ha, ada boleh sejel. Ha, boleh sejel lagi. Ha, ni limu kelek. Ha, boleh sejel lagi tidur. Nah, Allah Akbar. Bangun halu. Ada apa? Ha, tengok tak supa tu. Orang yang semaya malam sama, ia nak tinggal semalam meh tu Allah saya habis saya. Karena apa? Ia bangun waktu-waktu tu ia sedap bagi dia. Itu kelazat lazatul iman. Halawatul iman. Kemanisan iman, kelazatan iman yang ada pada dia tu. Tinggal semaya tahajud tak boleh. Saya. Demo tengok, oh mengantuk lah, ngeletih lah, dengan malah cukup. Tak supah tengok. Ning budbat, prene, ime, dalai. Nah, okay, tak supah di sini. Okay, yang tinggal, jangan tinggal kerja dia. Kerana ime dia Allah Ta'ala, untuk baca Quran, untuk mari mengaji hari Ahad misalnya. Ah, bukan rumah. Eh. Kita perhati molek lah. Hari ni, kita mari ni, romi upasak, mekap, mekap. Ada benda mari kadang-kadang oh demo janji hari ni lah betul lah gitulah betul lah gini lah tapi kita jauh tinggal hijau lah kenapa? Halawatul iman rau kau cai ถึง rotchar kwam aroy kong kan satha ti romi jeng jatong ma rian tuk wan atit jauh tinggal hijau lah halawatul iman man ben kwam hom wan ben kwam aroy dah lah supo ke poso sana komi supo tu juga. Tak ada mikir hal lain. Hak tak poso ni mikir hawa ni. Oh dia lagi lah. Motel lagi lah. Poyok lagi lah. Nasi kabur lagi lah. Nasi minyak lagi lah. Masya Allah. Menu dia. Ada nanah hari. Masya Allah. Hak tu hak tak sedap poso. Sedap makan. Hak sedap poso ni mikir bila siapa senang. Bila siapa kami. Bak makan ni. Benda halus bagi dia. Kenapa? Ia rotchar kong kan poso man aroy kwa ahan. Masya Allah. Tu ime tu. Nak ke iman kap. Tu ime. Okey lah. Hai tengok. Oh nasi minyak. Dari kambing lah. Goreng ike. Kawai tadi pakai kambing. Hama goreng ike. Sebab. Bak. Tau tak si minyak tu kak. Ha tu kak. Puak. Masya Allah. Sedap sungguh kata. Bukan kata buat sedap, dah sedap sungguh. Ngafara. Tapi Masya Allah, orang yang ia poso semua, ia saya poso dia itu. Mesti minyak Allah. Ya. Lepas tu orang poso semua, itu hewi. Satu kelazat dia yang makanan, ia tak sama. Kalau tak bisa poso ni, ia nampak makanan, ia usah kliyo, usah sedap. Asal pakai niat. Nah, asal pakai niat. Ah, ya tak. Nah, kita program ada lah ni nak kurban ni ada program lagi ni kita ni suklah bakalah nah wak kurban ke rumah ada segi dua gie ka mula-mula ni wak singe lu wak bukan ni bukan ni mah buat piti dulu kan singe dulu mula singe patu program lek malam mari lah bakar daging lah nah nyicoh lah gitulah beginilah bingah siki buat kita ni. Bingat sikit lah, ingat bakali. Daging ni. Kau ni makan huwe kau ni. Nah, nak pergi tahu makan dia, tak lama dia makan kita pula. Bingat mula sikit. Apa muda tak apa? Muda tak apa lah. Muda tak penyakit tu lah. Muda boleh haji. Kau pun muda pun ada penyakit dadah. Nah, muda ada penyakit yang you hangar sikit. Nah, Allah. Tak ada apa. Ya, bomolek baru kerana hari raya ni. Nah, disunnahkan di hari poso gitu. Sampai itu hari poso apa maksud hari poso? Wi make sedak. Apa ada tu? Wi kita waso sedak ngemake. Waso sedak ngemake batu waso atah kita lah.
Lahai pada kita sedak wi wa fakir miskin, lahai pada kita wi kepada sagu kita kaya wi belakarah. Ada gia kita di rumah misalnya kadang-kadang kita wa atah kita usono buat. Nah, hari yang Nabi kata zikron wa ta'mun wa syarban. Hari yang kita zikir, kita makan dan kita minum. Masya-Allah. Dalam Islam ni benda makan minum bukan benda salah. Bukan benda kurang iman dak, benda ni satu benda yang Tuhan nak we mendapatkan iman kita. Apa pada hari-hari yang tertentu bagi dia lah. Khususnya raya dan akhir tasyrik ni hari yang di we kita ni zikir, makan dan minum. Tiga perkara. Sah-sah tu, masya-Allah. Kena mikir malah bagi kita ni. Nah, sampai itulah halawatul iman ni pelik, man pelik ครับ แปลกมาก แปลก ถ้าคนที่ไม่สัมผัสจริงๆแล้วจะไม่เข้าใจ รอซูลุลลอฮ์ ajak sahabat pergi mati bubugi แปลก พวกเดียวมาซอตูเฮาเปรียดกับอิสลามนี่บ่บ่ยังว่าคาลิดตุเบกกีเปรียดอุมาร์ตุเบกกีเปรียดหัตติตุเฮาบ่สาหัลทิ้งหลอหัตติตากอแปลกรอ tentera อิสลามนี่ tentera yang nah ya imedia นี่ปลูกฝังความศรัทธาเนี่ยนะครับเย็บเปรย์ดูการใช่เลยเบเน่ดึงอ่ะชาฮีดอะปะคัลมาติชาฮีดชูร์กอชาชกะมาชาอัลลอฮ์อะดาสัตุคัลิดะลัยชูร์กอจิตอะลัยชูร์กอนี่อะดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตุบิซอเรชูร์อะลีชูร์กอมัยสัมภาษณ์ละสัมภาษณ์ตะญอดิยาลากุมานอชูร์กอนี่หะดีษซอฮีห์Ya, alhamdulillah ya Allah sedak. Ya men sedak, makan yang sedak, hidup sedak mewah. Pahwa sobe sena te cukup ya Allah, jome dah cukup dah tak apa dah. Masya-Allah. Tu saya kata, kalaulah mula minta. Nak minta apa lagi? Masya-Allah. Ahli syurga ni, ahli syurga. Dia kata sebenarnya cukuplah kor ya Allah. Syurga. Kenapa tak cukup? Semua cukup belakang. Tapi ya, ya Allah, ya ta. Kalaulah aku boleh minta lagi, ya ta. Aku nak minta hidup semula atas muka bumi. Lepas tu nak tubik perai, video mau bunuh aku boleh 10 kali, ya ta. Man kut arai kena sewan. Ya kena pokpo ialah syurga tu. Siapa jong video mau bunuh dia mati syahid 10 kali. Ni ke fadilah mati syahid. Ya kita adalah syurga mati syahid ni ke Allah tu hewi kepada dia. Sampai dia jong tu baik kami salah hidup semula pula ni. Nak kita baik berai bahawi dia mau bunuh dia 10 kali mati syahid. Itu halawatun iman. Nan ke buat bar kong iman. Masya Allah. Kita berkacuk pasal ni panah lah. Tengok-tengok, aluh, pakar boleh dengan panah lah, tebal lagi, longgar lagi, laboh lagi. Bah, umur pun Allah kau tinggal sikit lah. Panah. Tengok mata manusia ni, pakaian ini panah. Tapi ya, ไม่รู้ว่ารสชาติของความอร่อยที่เราสัมผัสเนี่ยเขาไม่เข้าใจ MashaAllah ningkelah halawatun imanที่มีในตัวของทุกคนในวันนี้จะเป็นอย่างนี้เลยครับอัลลอฮฺอักบาร์บางอย่างละกีลาอย่างกิตาบุเลสัมผัสได้ถึงอีมานกิตาจีวสาวโบสาวแปลกกันได้กันได้แปลกตัวเองไหมครับว่าลองนึกอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกันเด็กกิตาโมโซโมโดดูลูกกับเปลี่ยวยุกก็มุตุสิงลาประกาศจุกตาลาจุกกับโพลามิสฮาเลมิสฮาเลแต่พี่บอสอะไรสักตัวมาซ้อYa muqalliban qulub sabbit qalbi ala dini. Ya musarrifan qulub sarif qalbi ala ta'atik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hey, yang muqalliban qulub boleh mentukar hati kita. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkanlah hati kami ya Allah, tak agamu ya Allah, ya Allah. Masyaallah. Kita jam tinggal cuk ketaklah, cuk sepeklah, cuk nipihlah, cuk gapalah.Hak adil, hak masa lepas mari dah mari tu kacuk besen ni misalnya.
kalau kio dengan iya to, kalau pasing mata orang biasa lah. Eh tak jadi to. Tak jangok cuning. Tak jangok. Di sisi mata orang awam, tapi bagi orang yang imedia molek, iwa suba tengok pak waktu tenang hati. Tak sama, tak sama. Waktu tengok sedap, waktu sejuk hati tengok. Waktu nak kejap dengan apa kita. Waktu nak sahai dengan apa kita. Nampak tenang. Tu ime, ime ni, ime ni. Dok dalai sungguh. Kita nampak dalai, ada kita tak nampak benda dalai, tapi kita nampak benda luar, nampak mari ai muka kita. Ai muka senyum baik dengan orang, nampak tenang, kecek pun nampak dia molek. Ha tu kesel-kesel ime lah kau. Tak pelaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia mau usik sana masa dulu. Masa di Makkah dia mau usik iaitu Muhammad ni orang pecah belah apa lah tu nah, pecah belah orang lah susah orang lah pecah rumah tangga lah gila lah macam-macam orang ya. Lepas tu dia usik haksa lagi dia kata kalau lah temung Muhammad lari lalu dia kata jangan dengar dia kecek jangan temung tua jangan dengar dia kecek buat dengar dia kecek ni dia kecek dia sehidah dia kata lekat hati lalu lah. Lalu gitu lalu kan usik demo kenapa syakhsiah Nabi ni reng iman ti man pleng ออก มา man deng dut fitrah kong kon ti hua jai borisut berarti kita apa kita mah okay, orang ulama yang besar-besar orang yang ibadah kuat kita nampak wasa sejuk mata tengok dia tu ime ime. Bok kecek pula dah Nabi kecek misalnya. Lekat hati sungguh memang lekat hati sungguh. Tapi bukan sahih. Itu kekuatan iman yang ada di diri Nabi sendiri itu ya hirik boleh. Orang yang hati fitrah molek ya dengar molek. Dengar puati akhlak ya molek ke apa semua bawa molek belakang benda tu. Ya tu tarik tu. Bukan sikit sahabat masuk Islam kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mari mana? Ime. Ime masya-Allah. Sebab itulah. Nah, darab Islam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tane sahabat dia ba ime ni 13 tahun. Hak tu hak prio-prio bang. Ime tane ime. 10 ปี ที่ Madinah ไม่ ทิ้ง นะ ครับ เรื่อง iman ไม่ ได้ ทิ้ง เลย นะ ครับ sebenarnya bahawa iman ni tam talot ciwit kong tan Nabi sallallahu alaihi wasallam cumanya bagi di Madinah ni ya capo ahkam hukum tang-tang kau ma sek duai nai reung kong tang-tang tapi ba iman tak tinggal juga tak tinggal juga pentingnya iman tinggal tale mi kon priap preu nai krab wa ta mi ta iman pen sing kong ti jap tong dai besar biji sawi misalnya pagi tahu lelauk misalnya dia mau jong kering lah air lahau nak ime tu kenapa fadilat dia ni syurga sekarang ime tak ada ke lain alhamdulillah, alhamdulillah sebab itulah saya puasa kita nak wabek mana hari ni widi ada ime batu wis usah halawatun iman rusuk teng faham aroy ne kantam ibadah ta Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ni nizamun hayah. Islam คือวิธีของการดำเนินชีวิตนะครับนะวิธีชีวิตเพราะฉะนั้นรอซูลบอกว่าอีมานมีทั้งหมดบิดอะห์วะซะบะอูนอะตอบิดอะห์วะซิตตูนชุอะบะห์มีประมาณ70กว่าสาขาหรือ60กว่าสาขาด้วยกันนะอีเมนี่ในภาพรวมนะครับในภาพรวมอีมานมีประมาณ70กว่าสาขาประมาณ70กว่าอย่างว่ากอนิงอีเมกอนิงอีเมกอนิงอีเมอะดอลละอะดอลละกอละอัฟฎอลุฮากอลุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ตุสติงอิงอีมานนะกะลิมฮ์นิงนี่บากีออเรยังบุกะอิสลามบะกะตอฮันนิงยะดิอิสลามอ๋อติงกีสกาลิกะลิมฮ์นิงบากีออเรยังมาตีนกะลิมฮ์นิงอะห์ลิชุรกอดิยอบากีออฮิดออเรอิสลามฮิดอยังปาคากะลิมฮ์นิลฮิดอเปฮาริยะดิยอ setinggi-tinggi manusia dia itu padalah afdalha
La ilaha illallah. Wadanaha imadun azza anit tari. Lek สาขาอีมานที่ต่ำที่สุดก็คือการเอาสิ่งของจะเป็นขวากน้ำจะเป็นก้อนหินจะเป็นก้อนไม้ออกจากถนนหนทางนั่นคืออีมานที่อ่อนแอที่ชั้นต่ำที่สุดนะครับสายยังไม่มีเกดิซีนิ่งนี่สุดดอกแล้วนี่กันนะครับบ่กันเนาะอิเมสเรนดาเรนดาอัตวาชัวบะขันแหน่งของอีมานชั้นต่ำสุดก็คือการเอาสิ่งกีดขวางออกจากถนนทางมารมาสุกาโตการเอาก้อนหินออกจากถนนหนทางการเอาท่อนไม้เป็นหลักคำสอนในอิสลามไม่ใช่แค่มารยาทและนั่นคืออีมานในชั่วบ้าที่ต่ำที่สุดมีคำถามว่าถ้าเราข้ามมันไปล่ะอัดอยู่ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับงานอบต.การเรียนในสกอล์งานของนักการนับว่าอัลลอฮ์ก็เบิกอัสกีนะครับถ้าเรากล้าที่จะข้ามมันไปแสดงว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ยิ่งกว่าอัดดาน่าต่ำสุดของชั่วบ้าของอีมานนะครับเบิกอัดูก่อนแสดงว่าถ้าเจอขยะอิสลามสอนให้เราหยิบเก็บนะครับและไปทิ้งในที่ของมันบุเกวาสดีรีโอ้ลอนิกตาโซโฮนะพวกตาลอนิกพวกนารอนิรายอบิละหิมะตกที่หาดนาราทัตอัลลอฮ์นตมุกอมานอลาฮูลาเกนารอใช่ไหมครับรายโอทีก็หิมะตกทีหนึ่งเต็มหาดนาราทัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มานโนอิมานนั่นคือตัวชีวิตอิมานตัวชีวิตอิมานของเราว่าฮอกกี้ตัวละกิตอนจะได้กีพวกกิตอนนี่เปอร์เซ็นต์ตัวตากกีดอกรุ่มว่าบุซิกเกพวกกิตอนมาชาอัลลอฮ์เจ้าแม่เจ้าแม่สักลิตอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือตัวชี้อิมานนะครับการทิ้งขยะนั้นยิ่งกว่านะครับแค่เราเดินข้ามนี่มันก็ต่ำไปแล้วแต่ถ้าทิ้งนะครับโอ้อันนี้มันต่ำบวกสองหรือเปล่าต่ำเป็นไม่รู้ครับผมก็ไม่เก่งเรื่องเลขนะครับอัตุคลิปมีเกจดีละอิสลามห้ามการทิ้งขยะครับมันมีส่วนสำคัญกับอีมานเรื่องการทิ้งขยะในอิสลามมันเป็นผลโดยตรงนะครับไม่ใช่ทางอ้อมนะครับมันเป็นสงโดยตรงเลยเอาไงถามสาวป่อทุกอ๋อดอกดิมานโนบะอิเมเดียลอัลลอฮ์เบิกะอิสลามนี่จะเป็นตัวฮาลาวะตุนอีมานเนี่ยจะมาเป็นตัวบ่งชี้แล้วก็สร้างกระบวนการทางสังคมให้อยู่ในความสุขตลอดมาชาอัลลอฮ์ปะตุอันฮายะชุอบะตุนมินัลอีมานหะดีษรอฮูมุสลิมการละอายเป็นหนึ่งจากสาขาของการศรัทธามาชาอัลลอฮ์ต้องละอายนะครับคุซุสญะกิตอนะโอเคปรัมปวนนี่อัลลอฮ์ให้ความละอายนี่สูงกว่าผู้ชายtapi nabi kataวันใดที่สตรีไม่ละอายนางจะทำทุกอย่างได้ยิ่งกว่าบุรุษเพศโอ้คิดตัวพ่อหน้าปออยู่ก็อัลลอฮฺอักบารนาอิลาฮินัลลอฮฺสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นฟิตนะที่ใหญ่ณวันนี้ในโลกนะครับผู้หญิงจะมีส่วนสำคัญมากนะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สร้างฟิตนะที่มันมหาศาลในโลกเราขาดฮาลาวะตุนอีมานนะครับเพราะฉะนั้นมาซอบิเหรอไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะดะบะฮุนุสิกิบะกุดะนะอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับซายะฮะกินอิสลามนิซามุนฮายะจะบอกพวกเราในภาพรวมว่าอิสลามนี่อากามะมาริปะแกkehidupan harian kita widok dalam kesejahteraan อยู่ในความวิถีที่มีแต่ความสุขความสงบต้องมีอีมานมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับkita makan nasi. Ni ba email lah kau ni. Kita baca doa, nampak ba email. Sudah makan nasi, baca doa pula. Alhamdulillah lazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Email. Pen kan tanah kau pun serta. Kita Islam kau mana ni witi. Islam hari dok dalam hidup hari kita ni.
kira atas kita tu setiap kali. Ke มาดูแลทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันรอดไปได้เลยซูโมโตะอิสเลคิโอบลาโกเนี่ยกิโตะก็นอมาแกเป็นมันต้องทานทุกคนใช่ไหมต้องทานบ่มาแกนี่อิสเลอาจาบะมาแกกิโตะก็นอมินุงอิสเลอาจาบะมินุงกิโตะก็นอบอร์ปากายะอิสเลอาจาบะบอร์กายะเป็นสังกิบกิโตะก็นอกับก็นอมาโซยามะอาจาบะโซยามะก็นอมาสุสเจอาจาบะสุสเจKenapa kalipa ajabak kalipa? Kenapa nak ketok ajabak nak ketok? Gapo tak ada dalam Islam? Kenapa kuku kena ajabak kak kuku? Allah Allah. Kenapa kak rambut ajabak kak rambut? Kenapa kecek ajabak kecek? Kenapa rumah tangga ajabak rumah tangga? Kenapa perana ajabak perana? Kenapa ada suami ajabak tak ada suami? Tuk ni ni คือ witi ของ ผู้ ศรัทธา หมด เลย ครับอัลลอฮ์มุญูกิตาวะซอเป็นเนี่ยมะครับที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในวิถีของอิสลามวิถีที่นำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงครับไม่ใช่ของปลอมกนอมเนโกอิสลามจะแบบเนโกกนอมชัยริสกีฮานิงชัยกายูอปีฮานิงชัยเกฮานิงเพลลมูฮานิงนายโยฮานิงกินิงมีหมดนะครับอิสลามสอนทุกอย่างให้กับพวกเราหมดเลยกาลบากิโอกาตินอนิมาชาอัลลอฮ์นะครับสอนเรื่องการทำอาหารสอนเรื่องการเย็บเสื้อผ้าสอนเรื่องการเลี้ยงลูกสอนเรื่องการจัดบ้านสอนเรื่องการทำความสะอาดบ้านสอนการแต่งกายสอนละเอียดยิบครับพี่น้องอิสลามสอนเราทุกอย่างเลยมาชาอัลลอฮ์อิตุฮิดุบากิโอซุมนะสวามิเลฮัลโลอัสโจวิซาเลเกเจบายโมเลนะบอกว่าตัวอิสลามจ้ะดูดับบัววัดดับบัวเบลเบลนะZikir bleh-bleh Kegolai Untuk dapur tu eh Klong-kleng-klong-kleng Ada sayang, tak ada sayang eh Kalau masa dulu ingat itu dulu itu usik bersending Kalau mau saya lah Orang yang berlagu biar buat dapur Boleh bining mata buta ya tu Oh, takut kita pun Kita budak Nah, ya usik bersending tu Sini usik enak tahu lah Tapi Mana kata, ia nak ajar pasal Islam tu. Ia nak ajar pasal tu, nak budak tak pati sangat, boyak boleh bining buta. Tak tambah, tambah sungguh lah. Tambah. Ya, ia rumah saya ni jatuh banyak. Kadang kena buat dapur lah, kena nak nak begitu. Tapi mana kata, Alhamdulillah. Ia satu psikologi dia lah, mitikan apa ia. Kita buat dapur, nah, zikir boleh-boleh. Atau kalau ngapa, apa, jangan galik ke hangit. Nah. Bimbing kok zikir alik. Oh, imeh kuah dah. Sudah, imeh sudah, zikir sudah hangit. Ha, tu tak boleh, macam tu tak boleh. InsyaAllah. Masya Allah. Lalu, kita lihat tentang paham kong kuam suk. Kong kong ti mi iman. Lepas tu, berhasil lagi. Kita buat benda malik dah. Kita berimeh lah. Tuk tu, semua dah. Cuba eh. Tetap ada atas manusia setiap orang. Yang mong nak buat, kita tak di lew. Tak mi betul sop. Tak dah, nak. Tak cai.ยิ่งเราอีหม่านเยอะเนี่ยจะมีบททดสอบเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันแค่นอกสาเกล่ะแค่กิตุล่ะแค่กินิงล่ะอัดดออัดจุบแอดดอยะมนุษย์เบียสอเป็นเรื่องปกติครับอย่าเข้าใจผิดว่าพอเราทำความดีเยอะแล้วไม่มีอุปสรรคไม่ใช่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าคอยเมกัวเนี่ยจุบไปคนขอกลัวขอติงีขอกลัวอยู่ก็ยิ่งหนักครับยิ่งหนักเพราะฉะนั้นอีมานตัวนี้จะมาคอยช่วยเราดังนั้นกุรอานดออย่างนบีอัจญากิตะร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนาซีนาเอาอัคตอนานะครับมิตรพระดอลสุบฮานุฮุอัตตาละอย่าคิดอย่างเอวักคิโรเนี่ยอัตถะกับว่ายังคามีวักดึงลูปวักดึงศิลาตุอัดอning ayah bagi orang yang hijau Islam. Bo hijau ni ada salah kena. Napa rak? Kata dia ni. Dia mau buci macam gitu tapi tak nak salah sangat dak juga. Tapi bo hijau ni ada, bo ya hijau, ya memang ada benda salah, benda silap. Ha doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Ah, ni soal lagi. Tak sewi tu he
menang kota kita ni benda yang isran, yang susah, payah tah kita, yang berat. Kama hamantah wala lazina min qablina, tasewi tuhewi beban tah kita ni berat pada iman yang kita ada. Jahai mi betul sebab nan man makwa iman ti mi bime kita nak piko tahu doa ni, di mana doa kita dah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Cara doanya hak ning ni utuk nawi, kalau ada cuba etah kita, wi ada cuba etu tu bobo sekali imej kita ada. Mestilah kita imej ada 3. Cuba yang tinggi siapa 5 misalnya. Kita tahu apa kau? Wi bobo lah 2.5, okey. Ha, cuba eh mari tu. Napa rak? Atau sutrek wi 3 sama seri ya. Wi kita tedok lagi. Bo cuba kuat doa ni. Supaya Nabi Ibrahim nah bunuh Nabi Ismail, misalnya sembelih Nabi Ismail. Oh tu berat cuba eh pasien tu. Tarok dia kita. Nabi tak apa eh, peringkat Nabi imej yo nak homo, ya gagah. Ya pada orang dia, memori ya gagah. Ya supaya memori, memori kita 5 kick, hakik benda masuk tang tangkua hakik baru ya boleh masuk molek. Bo benda ada semua hokik ya kau mah medai. Ya kau mah medai. Ya tak masuk, ya tak badai. Ya bebaya ya kuat tinggi dekat situ talih juga situ. Masya-Allah. Ni ke witi kaum muslim ha. Maka nah kita ada masalah lagi 3-4 hari nak raya, nak pada siapa yang Arafah ni. Hari Arafah ni masya-Allah hari satu hari yang ba imeh juga. Ba ni dalam jelaning ni kita hari ni hari Ahad. Esok senang puasa lah. Ni ke ช่วง เวลา ที่ Allah ให้ พลัง iman มาก กว่า ทุก วัน ใน รอบ ปี. Kita buat ibadah learning. Nah, tu hari pahala lebih kuat, lebih banyak pada semua hari. Ha tu. Tapi kita bernampak kata semisal saya hari ni. Tapi bawa klik lagi misalnya, ada hok baca Quran 3 juh, ada baca 2 juh, ada sejuh, ada tak baca. Nan ke palang iman ti bina dalam kun. Nampak tak? Tahu. Pehe. Dengar pehe lah kau, tahu. Tapi ada hok lewat, ada tak lewat. Nan ke faham tak iman ni, imej itu nampak tak serupa tu. Sama apa eh? Kadang-kadang hok muda lebih pehe dah tua lagi. Tiba buat hok tua lebih kuat dah muda. Iman, iman ni ke iman leh. Masya-Allah. Kita tengok orang okay, budak-budak main bola. Kok bujo kagoh, main 2 je. Sejak sudah mahai-mahai tak ada kena kena. Terakhir main diri semaya boleh 5 minit satu rakaat ngepek ngi. Ya terlengoh lah, lengoh boleh. Main sejak bola tak ada usah kena. Tak ada tu kata lengoh dak, tak ada buti tu hungau tu hungak, tak ada buti pula. Bawa main duk dia, duk dia diri dalam semaya seta. Nak duk tak boleh. Bak iman. Kita orang tua ni, tenang, hati tenang. Kalau dia bak gagah tu, Allah marfuan dia. Tapi buat bak tenang, email lebih kuat ni, benar-benar kita bak ibadah. Saya rasa umur kita ni, ni ke way ti Allah hai tip pen pisit. Nak je pen sing kong ti pisit kwa kon thamada thua pai le le. Tu heavy kau omong kita sapa hari ni sapa lon ni. Pah tu bet imengan dia. Allah ini husnul khatimah dale wasara ta. Ni ke sanyalak kong kan ti ja klap pai su kwa metta dai sing ti di ngam. Ini ke doa Allah insyaAllah ta'ala. Kita doa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah atas agama mu ya Allah. Wi tetap siapa kita mati insyaAllah ta'ala. Tetap somo hidup pada sini somo. Tersitu karah. Nah dan kalaulah ada halangnya ke apa pun, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wi skoda email kita ada. Lepas tu, nah, kita raya, kita kapal ni, lupa doa pergi mari lah. Nah, hari raya ni, yang pentingnya kita doa banyak pada kita dan sayang-sayang kita. Yang Nabi ajarnya, taqabbalallahu minna wa minkum atawa wa minka pun tak apa lah. Nah, kalau we di rama, wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, doa, saleh doa, insyaAllah ta'ala. Lepas tu, wa ibadat banyak.
Nah, untuk dia zikir. Nah, batu khususnya hari Arafah ni kita poso. Poso saja tu apun dua tangga. Itu apun dosa dua tangga. Poso saja tu. Tu tak masuk baca Quran lagi. Tak masuk baca Quran pada hari Arafah lagi, tak masuk sedekah pada hari Arafah lagi, tak masuk meduha hari Arafah. Dah lagi tu. Kita tambah lagi, tambah meduha, tambah baca azkar pagi, tambah zikir masa tengah hari, tambah baca Quran, tambah sunat zuhur qabliyah ba'diyah, tambah sembahyang fardu, tambah sedekah, tambah baik okey, tambah lagi hak tu. Ganda, 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 ganda lagi. Alhamdulillah. Ya sebenarnya bak iman ni tak payahlah, no. Tapi buat tak tahu, buat tak pehe, dok sekat-sekat, wasa tak kena. Wah, ya doh juga. InsyaAllah ta'ala kita tahaning widi Arafah kita satu hari yang muhtasiban. Nah, ya doh di Arafah. Kita dengar tak? Nah, kalau hadis haposa man soma Ramadana, Ramadana imanan wahtisaban. Imanan mari halu dah. Iman. Ini muhtasiban pun iman dua kali lah. Posohnya Arafah muhtasiban. Orang yang posohnya Arafah yang hati harap. Kata kita posoh tu hewi pahala sungguh. Wakwi kerabuangkan hari posoh tu. Berasa kata kita posoh hari ini ni. Kita boleh pahala sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekan posoh ti kerup kerabuangkan kongkan posoh cincin. Alhamdulillah. Apun dosa dua tahun. Nah, kan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, itulah saya. Nah, masa kogi kita ada kerja lagi. InsyaAllah ta'ala boleh temung lagi lah kita. Nah, dalam kandu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menambahkan iman kita. Raya ni, Aidil Adha ni. Nah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wi. Kita dalam rahmah, dalam maghfirah, dalam barakah, dalam keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wi kesehatan kita, sehat seumur, khususnya umur ada sikit dah tu, wi sehat insyaAllah ta'ala. Dan Tuhan menambahkan kebaikan kita seumur dan tetap hati kita dalam iman seumur insyaAllah ta'ala. Siapa? Kita mati. Itulah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.